Ya, vaksin COVID-19 telah mulai didistribusikan. Bahkan, Presiden Jokowi telah menyatakan siap menerima suntikan vaksin pertama pekan depan. Yang sebetulnya sudah divaksin terlebih dahulu adalah para relawan uji coba vaksin yang dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Saya sudah terhubung dengan Fadli Bajardi, salah seorang relawan uji coba vaksin yang saat ini berada di Bandung. Selamat malam, Bang Fadli. Selamat malam, Mbak Nazwa. Bang Fadli, kenapa waktu itu mau jadi relawan uji coba vaksin? Masih uji uji coba, loh, tapi udah mau disuntik. <silence> Karena eh, saya itu kan pekerjaannya sebagai driver online, nah, yang notabene kan harus bertemu dengan beberapa konsumen, beberapa driver lain yang mungkin bisa. Beresiko terpaparnya itu lebih besar. Nah, saya tuh bingung harus seperti apa gitu. Nah, kebetulan ada info tentang vaksin ini, jadi ya, saya mau ikut aja, Mbak. Oh, tidak sempat terbersit, ada rasa ragu, ada rasa takut, langsung mantep. Pokoknya siap, jadi relawan uji coba. Pasti Mbak, ada rasa takut, saya searching, searching dulu, tanya-tanya dulu. Ternyata memang vaksin ini kan udah beberapa tahap ya di luar negeri dan saya udah siap dengan risiko semuanya gitu hmm. dan dan saya dengar bukan cuma anda ya tapi sekeluarga ya lebih dari lima orang keluarga anda semuanya jadi relawan uji vaksin betul ya betul kalau yang sudah divaksin itu saya uh, istri saya uh, adik adik Ipar ketiga kakaknya jadi total itu ada enam orang dan harusnya itu ada delapan kalau mom, dari keluarga saya, itu ada dua orang yang gagal screening awalnya. Oke, apa rasanya waktu di setelah menerima suntikan itu, Mas? Gak biasa aja, <laughs> kayak imunisasi biasa gitu. Ada efeknya tidak setelah itu. Kalau efek sih enggak ada ya, untuk demam atau pusing seperti itu nggak ada. Mungkin pas waktu divaksin saya ngerasain ngantuk yang lumayan hebat sih waktu satu jam setelah divaksinnya. Oh jadi efeknya ngantukan gitu? Itu iya, lagi? ngantuk. kurang tidur aja atau karena efek vaksinnya tuh? <laughs> <laughs> ya pertamanya saya juga berpikir itu mungkin karena saya terlalu capek. Tapi pas waktu divaksin kedua itu nggak nggak jauh sama yang waktu disuntik saat vaksin yang pertama. Oke, okay, tapi yang dan dan keluarga anda yang juga jadi relawan uh, anda tahu sempat ada efek-efek tertentu tidak yang mereka rasakan? E, enggak sih, enggak ada, nggak ada, aman-aman di keluarga. Aman-aman semua ya. Jadi, jadi bang bang Fatimah mau menyampaikan apa nih ke orang-orang yang masih takut, masih khawatir untuk menerima vaksin ini? Ada yang mau disampaikan tidak? Uh, kalau kata saya sih jangan takut ya, ini kemungkinan juga bisa berhasil karena saya bisa merasakan sendiri. Uh, saya juga bekerja sebagai driver online tiap hari, alhamdulillah tidak ada efek negatif. Apalah terus istri sama keluarga saya yang lain juga berkegiatan seperti biasanya, mm -hmm. alhamdulillah tidak ada efek yang mungkin orang-orang uh, takutin itu enggak ada. Oke, okay. ini di samping saya, di depan saya ada Menkes baru, ada yang mau disampaikan enggak ya, Bang? Kalau buat Pak Menkes, uh, ya mungkin uh, buat Bapak selamat Pak uh, buat menjadi Menteri, semoga aja bisa membantu Indonesia uh, supaya cepat terbebas dari COVID ini Pak. Mau ditanggapi Pak Budi? Enggak, saya bangga dan terharu lihat teman-teman dari Bandung udah mau menjadi relawan vaksin. Ya saya berdoa mudah-mudahan nggak ada apa-apa, sehat selalu, dan bantu doain ya, supaya kita bisa mengatasi ya. pandemi ini dengan segera. Dan tolong yakinin teman-teman ojol yang ada di Bandung, oke okay, kok, paling sakit sedikit pada saat disuntik tapi habis itu oke. Okay. Ya. ya, Pak, saya bantu coba dari sini, hmm. dan anak-anak juga mungkin melihat sendirilah, nggak usah di... Uh, apa, gak usah disebar-sebarin, makanya juga lihat sendiri kegiatan saya sehari-hari seperti apa, dan kondisi saya seperti apa, istri saya, keluarga saya, itu tidak ada yang mm, negatif atau yang banyak orang bilang. gitu Oke, baik. Terima kasih Bang Fadli. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Pak Menteri, ada juga ya, makasih, pertanyaan. Terima kasih ya. Pak Menteri. Terima kasih. Uh, saya ingin, uh, ini pertanyaan yang juga kami kumpulkan. Uh, spesifik soal vaksin, kita akan dengarkan uh, pertanyaan ini. Pak Menkes, tanya dong terkait vaksin COVID-19 untuk bayi dan juga anak. Seperti apa timeline uh, distribusi dari Kementerian Kesehatan untuk vaksin bagi anak-anak. Lalu uh, nantinya apakah vaksin ini akan diwajibkan? untuk bayi dan anak-anak seperti imunisasi atau vaksin wajib lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Silakan Pak Menteri. Vaksin ini memang bukan ditujukan untuk anak-anak. Jadi vaksin ini memang di seluruh dunia ditujukan untuk orang dewasa sampai berusia lanjut. Nah hasil tes yang dilakukan di Bandung pun 18 sampai 59. Di luar negeri ada yang 16 sampai di atasnya. Ya, tapi memang bukan untuk anak-anak. Bukan untuk anak-anak. Kalau yang tadi soal jadi apakah akan diwajibkan atau tidak walaupun bukan untuk anak-anak tapi untuk uh, kategori yang lain, adakah rencana untuk mewajibkan vaksinasi ini, Pak? Vaksin ini diberikan untuk supaya mencegah penularan. Dan penularan itu secara teori baru tercapai kalau 70% rakyat divaksin. Jadi di sini memang saya menghimbau nih ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kita harus membantu divaksin bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita dan seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau kita tidak divaksin, nanti tidak tercapai herd immunity ini, tidak tercapai penangkalan dari penyebaran virus ini. Ada rencana untuk mewajibkan karena misalnya ada pertanyaan, uh, apakah jika menolak divaksin bisa dipidana? Ini misalnya pertanyaannya, kita akan tunjukkan uh, Pak Menkes apa benar kalau menolak vaksin bisa dipidana? Terus kalau setelah divaksin kenapa-napa yang ngasih vaksin ganjarannya apa? Ada rencana untuk mewajibkan ini dan akan memberikan konsekuensi hukum bagi yang menolak Pak Menteri? Di seluruh dunia yang sekarang menjadi isu untuk beberapa vaksin yang sedang dijalankan kayak rubella itu masih ada ya sekarang dijalankan adalah vaksin hesitancy. Jadi banyak kelompok-kelompok yang tidak merasa perlu divaksin karena mereka merasa itu haknya mereka. Ya. Balik lagi saya ingin menjelaskan di sini. Vaksin itu diberikan supaya mencapai 70% dari populasi. Jadi ini bukan hanya untuk diri kita dilindungi dari COVID. Tapi melindungi keluarga kita, tetangga kita, dan rakyat kita. Jadi kalau saya ditanya, saya menghimbau, yuk ini saatnya kita tidak memikirkan diri sendiri. Tapi kita bersama-sama divaksin. Agar kita bisa menjaga seluruh tetangga kita, teman kita, keluarga kita, dan rakyat kita. Yang jelas di Jakarta sudah keluar perda yang menolak vaksin ada ancaman hukumannya. Uh, apakah pemerintah pusat juga berencana mengeluarkan peraturan yang serupa? Sampai sekarang diskusi ke arah itu belum pernah terjadi di pemerintah pusat. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan melihat bagaimana penerimaan vaksin pada publik atau anda tidak? Kita akan melihat dinamikanya. Kalau saya pribadi percaya bahwa meyakinkan dengan cara persuasif itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik oleh vaksin. Ya, tapi saya ingin mengatakan sekali lagi, vaksin ini tidak akan berhasil kalau tidak 70%. Vaksin ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi diberikan oleh pemerintah gratis untuk melindungi anak kita, keluarga kita tetangga kita dan rakyat Indonesia. Oke, yang jelas memang vaksinnya sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Jadwal siaran langsung vaksinasi presiden juga sudah ada, katanya minggu depan hari Rabu. Tapi kan sampai sekarang memang kita belum lihat tuh pak izin darurat dikeluarkan dan hasil uji klinis juga belum bisa diakses publik. E, kapan kita bisa melihat itu, Pak Menteri? Nggak mungkin kita melakukan vaksinasi sebelum izin dikeluarkan. Jadi kita akan patuh menunggu sampai izin itu dikeluarkan oleh Bepo. Kita ada pernyataan dari Profesor Kusnandi, ketua tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19. Kita akan dengarkan apa kata Profesor Kusnandi. Jadi saya katakan ya bahwa selama ini kalau keamanannya cukup baik, ya. Tetapi kalau untuk efektivitas dan imunogenitas itu sedang dalam penelitian, jadi belum selesai. Keamanannya cukup baik, tapi efektivitasnya dalam penelitian dan itu belum selesai. Jadi, kalaupun misalnya belum ada hitam di atas putih, seberapa ini efikasinya, seberapa ini efektif, pemerintah tetap akan go ahead menjalankan timeline yang sudah ditetapkan, walaupun belum keluar? Tidak. Jadi, kalau belum ada hitam putihnya sebagai kesimpulan dari BPOM atas immunogenicity atau uh, Efikasinya kita tidak akan jalankan. Jadi kita benar-benar akan menjaga integritas kredibilitas dari Pepom untuk melakukan uji penilaian dan memutuskan. Tapi bahwa sekarang vaksinnya sudah di distribusi sudah ada jadwal dan sebagainya itu bagian dari antisipasi kalau memang dikeluarkan. Betul, karena itu tadi setiap hari kita nunda yang meninggal tuh 150 kalau catatan kita benar ya. Bisa lebih dari itu ya. Kalau kita telat, ya the more people will die. Jadi okay. kita ambil opsi itu. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara tetap di Mata Najwa.